Anda kembali menyaksikan berita utama segmen Kompas Bisnis. Saudara, hampir sepekan antrean panjang kendaraan truk terjadi di sejumlah SPBU di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Para sopir truk mengeluhkan sulitnya mendapatkan solar. Antrean panjang truk terjadi di SPBU Jalan Rawa Makmur, Kecamatan Muara, Bangka Hulu. Para sopir mengantre selama berjam-jam. Bahkan ada yang berhari-hari untuk mendapatkan solar. Pengelola SPBU mengatakan ada keterlambatan dan pengurangan jumlah pasokan BBM untuk solar dan Pertalite dari Pertamina. Iya, kemarin. Lah kemarin itu Bang Sri yang terjauh jam 1. Jam 1 sampai ya? Jam 6. Tidak dapat. Tidak dapat. Terus lari lagi ke 6.30 malam tadi, enggak juga aduh. Ini baru. Ini balik karena lari, balik tidur. Pagi tadi berangkat lagi jam 10 dari rumah. Ini bakal kebagian ini? Hah? Bakal kebagian tak? Tidak habis ini lagi. Pening dah lari kemana ini? Tidak lari. Antrian panjang di Kota Bengkulu ini baru kita dapatkan pada situasi minggu ini, Mas. Artinya biasanya juga enggak terjadi antrian. Karena memang ada sedikit keterlambatan suplai dari depot, Mas, untuk di SP.